Para pecinta Sidmes wajib tahu Sidmes ini dan wajib cobain sih. Banyak banget essence-nya. Luar biasa. Cuma 4.000 per pecis. Yuhu, teman-teman onlineku. Semoga kalian selalu sehat ya. Oke, kali ini aku bakal review sejujur-jujurnya tentang Sidmes yang lagi fenomenal ini. Dia ini viral banget. Apalagi kalau bukan Sidmes dari Bio Aqua ini yang banyak banget variasinya. Jadi dia ini punya 12 varian yang masing-masing variannya itu punya fokus yang beda-beda gitu loh. Ada yang buat mencerahkan, ada yang fokus buat menghilangkan apa sih, memudarkan kerutan, ada yang fokus buat melembabkan, ada yang fokusnya buat ini antiinflamasi gitu. Pokoknya tiap varian tuh punya fokus yang berbeda-beda. Lihat deh packagingnya, itu tiap variannya juga warnanya beda-beda, dan ini warnanya cantik-cantik banget. Oh my god. Oke, aku bakal kasih tahu ke kalian fokus klaimnya tiap Sidmes ini. Aku bakal lihat fokus klaimnya dari packagingnya yang ada tulisannya di sini. Pokoknya di sini di bawah ini, sama aku juga lihat dari Shopee Mall-nya Bio Aqua ya. Oh ya, by the way, aku cuman punya ke 11 variannya karena kemarin kan ada 12 varian nih, karena aku udah pakai satu variannya yang pomegranate. Oke, yang pertama nih ada dia yang namanya si Buckthorn Arbutin Hydrating Essence Mask. Nih, packagingnya kayak gini. Dia namanya di sini. Oke. Dia ini sesuai namanya fokusnya buat hydrating sama whitening. Jadi ya dia bisa bantu buat melembabkan, menghidrasi kulit sekaligus buat mencerahkan. Jadi whitening di sini kayaknya maksudnya lebih ke buat mencerahkan ya. Walaupun istilahnya pakai whitening enggak brightening. Ini yang si Buckthorn. Ini ada yang avocado. Avocat. Coba sih mas avocat. Ya. Yeah. Warna packagingnya hijau muda gini. Dia namanya Avocado Bifida Ferment Reset Moisturizing Essence Mask. Emang namanya susah-susah banget, panjang. Nah, dia ini fokusnya jelas ya, ada buat moisturizing, otomatis buat melembabkan sama menghidrasi kulit. Selain itu dia juga bisa buat whitening sama buat fat wrinkles atau memudarkan kerutan-kerutan di wajah gitu. Jadi dia ada tiga ya fokusnya, moisturizing, fat wrinkles atau memudarkan garis halus sama buat mencerahkan. Selanjutnya nih ada yang aloe vera, varian aloe vera. Ini packagingnya juga warna hijau gini, hijau apa ya namanya, agak ke Tosca gini. Nah, ini namanya ada di sini, aloe vera nicotinamide acne care brightening essence mask. Oke, kelihatan dari namanya juga dia punya fokus buat acne care sama brightening. Dia bisa lebih fokus buat bantu menenangkan jerawat karena di sini ada bahan-bahan yang punya manfaat buat antiinflamasi sekaligus bisa buat brightening atau mencerahkan kulit. Ini ada yang kiwi, warnanya juga hijau tapi lebih hijau apa ya, sage green gitu, nggak tahu namanya, pokoknya hijau-hijau kayak gini. Ini namanya Kiwi Vitamin E Delicate Moisturizing Essence Mask. Nah, yang kiwi ini dia kelihatan dari namanya Delicate Moisturizing, jadi dia punya fokus buat bantu delicate itu kayak menghaluskan gitu ya, kayak delicate tuh kayak buat menghaluskan kulit, dan moisturizing otomatis melembabkan dan menghidrasi kulit wajah. Ada lagi yang chamomile, kalian udah familiar belum sama chamomile? Yang chamomile nih packagingnya warnanya agak coklat-coklat gitu. Ini ada bunga chamomile-nya gitu kan. Ini namanya Chamomile Amino Acid Soothing and Tender Skin Essence Mask. Nah, yang chamomile ini juga udah kelihatan ya fokusnya dari namanya Soothing and Tender Skin. Jadi dia fokusnya buat bantu buat menenangkan kulit sama
tender skin. Tender skin itu buat melembutkan kulit atau membuat kulit lebih lembut gitu. Jadi dia fokusnya ada dua, buat tadi syuting untuk menenangkan sama melembutkan kulit ya. Ini yang sangat famous di dunia perskincarean, Centella, Centella Asiatica. Dia namanya Centella Astaxanthin Moisturizing Antioxidant Essence Mask. Nah, warnanya dia biru gitu ya packagingnya. Terus ada daun-daun gagannya nih, daun centella. Nah, ini juga udah kelihatan dari namanya, Moisturizing Antioxidant. Jadi dia otomatis fokusnya buat bantu kulit untuk melembabkan dan menghidrasi kulit sekaligus sebagai antioksidan buat kulit. Antioksidan itu jadi bisa berfungsi buat menjaga kulit dari dalam. Antioksidan itu bagus banget juga buat meredakan jerawat gitu, meredakan jerawat yang lagi meradang. Ya, yang kita tahu aja Centella Asiatica kan banyak digunain di skincare yang buat jerawat gitu kan. Ya. Ini juga ya, varian blueberry. Ya, ini warna apa ya ini? Warna agak hijau juga, terus ada blueberry-nya, gambar-gambar blueberry di sini. Yang ini namanya Blueberry Collagen Moisturizing Elastic Essence Mask. Nah, ini juga udah ketahuan dari namanya, fokusnya buat apa di sini, buat moisturizing and collagen. Jadi dia lebih fokus bisa bantu buat menghidrasi sama mengelembabkan kulit otomatis, karena moisturizing elastic itu membuat kulit lebih kenyal gitu, membuat kulit lebih elastis otomatis, kayak buat menghilangkan apa sih, memudarkan kerutan-kerutan halus gitu. Ini yang blueberry. Kita ada yang warna kuning-kuning nih, yeps, yang lemon. Namanya Lemon Vitamin C Hydrating and Brightening Essence Mask. Nah, ini juga fokus fungsinya juga udah kelihatan ya dari namanya, buat hydrating sama brightening. Otomatis buat hydrating itu melembabkan dan menghidrasi kulit, sama brightening, mencerahkan. Ini yang lemon, yang warnanya kuning. Selanjutnya ada yang varian honey atau madu. Ini juga warnanya kuning, terus ada gambar madu-madunya. Ini tulisannya menurutku paling gak kelihatan sih. Jadi tulisan ini apa sih, pokoknya tulisan bio aqua, terus fungsi-fungsinya ini yang depan yang tulisan warna putih, kalau yang belakang kelihatan. Yang ini paling gak kontras gitu loh, jadi kayak hampir menyatu sama background warna kuningnya ini. Mungkin bisa dibenahi. Nama sheet masknya tuh Honey Fullerene Brightening and Firming Essence Mask. Ini juga udah kelihatan dari namanya sih, fokus fungsinya. Dia namanya kan tadi Brightening and Firming. Jadi dia fokusnya bisa bantu mencerahkan kulit, sama firming itu mengencangkan kulit. Jadi kayak buat memutihkan garis-garis halus. Jadi dia buat lebih mencerahkan sama mengencangkan kulit. Yang honey. Kita masuk ke yang blackcurrant. Tadi ada blueberry, sekarang blackcurrant. Beda ya. Ini juga warnanya, yang ini warnanya agak biru keunguan gitu. Apa, ungu kebiruan lah ini ya. Terus ada gambar blackcurrant-blackcurrantnya gitu. Yang ini namanya Blackcurrant Hyaluronic Acid Moisturizing Skin Essence Mask. Nah, yang blackcurrant ini dia punya fokus fungsi buat, karena moisturizing otomatis buat bantu melembabkan sama menghidrasi kulit, dan dia juga bisa sekaligus buat repairing atau memperbaiki kulit gitu. Oke, ini yang ke-11, ini yang peach, yang warnanya dusty pink gini. Ini namanya Peach Extract Hexapeptide Extract Essence Mask. Nah, kalau yang peach ini punya fokus buat bantu melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Tinggal yang terakhir nih, yang pomegranate, yang udah aku pakai, nanti gambarnya aku kasih di sini atau di sinilah. Nah, itu dia namanya Pomegranate
Oligopeptide Fresh and Brightening Essence Mask. Nah, kalau yang pomegranate ini, dia punya klaim buat fokusnya kayak sesuai namanya, Fresh and Brightening, menyegarkan sekaligus mencerahkan. Tapi dari bahan-bahan yang terkandung di sheet masknya ini, dia juga punya fungsi sebagai anti wrinkles atau menyamarkan kerutan, terus buat repair, memperbaiki kulit, sama antioksidan gitu. Dia ini isinya standar ya, 25 gram. Namanya ini Essence Mask. Aku mau pakai yang peach buat kali ini. Ini di sini udah ada apa sih? Sobekannya gitu, ya kan? Ya, pokoknya di sini udah ada sobekannya. Biar gampang bukanya, dan di sini expired-nya udah tertera di sini di bawah sini pokoknya. Ini tulisannya 20250217 gitu. Masih lama ya. Nah, kita buka. Gampang bukanya. Oh iya, enak guys, ada wangi peach-nya gitu yang ini. Tapi enggak strong-strong amat sih. Nah, esensinya netes-netes. Nah, ini ada lapisan kayak apa sih, lapisan plastiknya gitu. Jadi kalau aplikasinya lebih gampang kalau menurutku. Kenapa lebih gampang kalau ada ininya? Karena pas diambil tuh nggak nempel-nempel. Nah, ya udah kita taruh aja. Ping. Nah, tinggal dipasin aja di muka kalian. Muka aku emang ini ya, sering gak pas sama sheet mask. Gak tau kenapa. Terus biasanya aku sering potong di sini guys, biar lebih rapi aja sih. Aku sering potong di sini terus biar tidak kelihatan gitu, biar nggak ngambang aja di kayak gitu. Oke, ini maksimal dibiarin selama 15 menit ya, maksimal. Sekarang jam 13.04, berarti nanti 13.19. Oh ya, ini aku liatin esensinya guys. Banyak banget. Sumpahnya belum habis loh. Tapi kayak takut tumpah. Bentar. Dan tinggal remplokin aja semuanya. Biasanya aku sampai ke leher-leher gitu guys, tapi karena lagi pakai kerudung kan, jadi aku kasih di tangan aja. Ya pokoknya tap-tap aja terus. Guys, banyak banget essence-nya, luar biasa. Rupanya aku gak pernah kali pakai, tapi kayak masih wow, banyak sekali gitu. Maksimal 15 menit ya, tadi aku 13.04, berarti 13.19 ya, 13.20 lah. Wah, aku kan habis baca-baca ini guys, ternyata aku salah guys selama ini. Jadi di sini di petunjuk di belakangnya ini ngomongnya dia setelah intinya udah setelah dicopot terus esensinya meresap itu suruh bilas pakai air gitu. Padahal kemarin waktu aku pakai yang varian pomegranate itu aku nggak bilas. Kenapa? Soalnya selama ini kalau aku pakai sheet mask itu kayak suka-suka aku aja gitu loh mau dibilas apa enggak. Biasanya kalau after pemakaiannya itu kerasa lengket gitu loh, aku bakal bilas gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Tapi karena si Bio Aqua ini setelah semua esensinya itu meresap dengan sempurna, itu tuh enggak ada rasa-rasa lengket gitu loh. Kayak ya udah gitu, nyerap aja gitu. Kayak ya udah enggak lengket gitu. Jadi aku enggak bilas kemarin, tapi di sini suruh bilas sih. Tapi
aku lihat di salah satu postingan DVT-nya Bio Aqua yang official itu ngomongnya kalau pakai sheet mask ini, pakai sheet masknya dari Bio Aqua itu senyamannya aja gitu, mau dibilas apa enggak. Kalau misal kalian itu ngerasanya setelah pemakaian itu ada gatal-gatal atau enggak nyaman gitu, dibilas mending dibilas gitu. Tapi kalau misalkan enggak sih, sebaiknya enggak gitu, karena biar esensinya itu nempel aja gitu di muka gitu kan, gitu katanya. Tapi kalau di sini aturannya dibilas gitu. Oh ya guys, ini lembarannya menurutku standar sih, tapi enak banget gitu, bisa nempel gitu. Tapi ini enggak yang tipis gitu, enggak yang tebel gitu. Dan aku baca-baca tadi di sini masih ada fragrance-nya. Tadi aku tadi juga udah bilang ada aroma peach-nya gitu kan, tapi soft gitu ada fragrance-nya, tapi waktu udah nempel di muka sih nggak kecium lagi sih ini wangi-wanginya. Tapi waktu dibuka tuh kecium. Jadi itu ada fragrance-nya dan ini masih ada alkoholnya, jadi nggak alkohol free. Yang alkohol free ini cuma Twist. Stop. Ya pokoknya itu dia nggak alkohol free. Kemarin waktu aku coba yang pomegranate itu, after pemakaiannya itu benar-benar kerasa lembab banget, tapi ketika semua esensinya itu meresap dengan sempurna, dia nggak ada feel lengket gitu, makanya kemarin nggak aku bilas gitu. Sekarang mungkin coba aku bilas kali ya, apa nggak usah, nggak tahu, nanti kita lihat, coba nanti ya. Oke, aku bakal balik setelah 15 menit ya. Nah ini udah 13.21, pokoknya ini udah 15 menit ya, terus dicopot. Wah, nomu glowing. Nah, kalau di apa cara itunya, pokoknya setelah dicopot tuh dipijit-pijit gini biar cepet meresap aja gitu esensinya. Dan ditunggu sampai si esensinya ini meresap. Ini yang di tangan udah meresap, nggak lengket sih. Tapi nggak tahu nanti aku mau tak bilas apa nggak, kayaknya yang kali ini aku bakal coba aku bilas sih, apakah nanti akan tetap lembab atau gimana gitu loh. Kalian makainya, kalau mau pakai sheet mask itu pastikan kulit kalian udah bersih dulu ya, udah cuci muka pakai facial wash yang biasanya kalian pakai, sama pakai toner gitu. Jadi pakai facial wash terus pakai toner baru pakai sheet mask, dan setelah pakai sheet mask baru nanti kalian lanjutin step serum bla 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 kayak yang biasa kalian pakai gitu. Jadi pastiin kalian kulit kalian udah bersih dulu sebelum pakai sheet mask begitu. Terus kalian juga bisa pakai sheet masknya ini kalau kulit sensitif sih katanya 2-3 kali seminggu gitu. Tapi kalau yang kulit yang nggak terlalu sensitif gitu bisa 2-5 kali seminggu gitu. Oke, aku bakal tungguin meresap dan mungkin aku bilas, terus aku nanti balik lagi buat kasih kesimpulannya ke kalian, oke? Oke, aku balik lagi dan ini endingnya nggak aku bilas sih, karena ya udah gitu, nggak lengket gitu. Tapi kalau kalian misalkan ngerasa nggak nyaman gitu atau ada rasa gatal gitu, mending dibilas sih gitu. Kita menuju ke kesimpulannya. Dia ini punya lapisan apa sih? Seatnya itu dia standar aja, nggak terlalu yang tipis tapi nggak terlalu yang tebel gitu, tapi bisa nempel banget gitu loh di muka dan enak ringan-ringan aja gitu. Dan tadi nilai plusnya buat dari aku karena dia ada ini lapisan ininya loh, nah itu tuh biar lebih memudahkan waktu ngambil dari packagingnya gitu loh, biar nggak saling menempel gitu. Yang kedua itu essence-nya banyak banget, tadi kalian lihat sendiri sangat-sangat-sangat banyak dan melimpah, banyak banget. Dan tadi juga setelah off camera itu aku juga ngoret-ngoretin, masih ada guys essence-nya, pokoknya essence-nya banyak banget itu. Terus dia tadi kan seperti yang kalian aku udah sampein di depan itu punya 12 varian yang masing-masing punya fokus
berbeda-beda dan itu bisa disesuaikan sama jenis dan kondisi kulit kalian. Terus kesimpulan selanjutnya di sini masih ada fragrance kayak yang aku bilang tadi, fragrance sama masih ada alkoholnya gitu. Jadi ya itu buat catatan aja. Tapi menurutku sih wanginya itu masih soft banget, kayak yang ketika udah di udah nempel di muka nih udah nggak kerasa lagi wanginya gitu. Tapi pas dibuka itu kerasa wanginya kecium gitu, tapi nggak yang strong, masih soft. Terus efek setelah pemakaiannya itu bener-bener yang kayak kerasa lembab gitu, lembab banget. Dan kalau misalkan esensnya itu udah nyerap sempurna di kulit kalian, itu tuh nggak akan ada sensasi lengket-lengket gitu, ya udah gitu, kerasa biasa aja gitu, cuman kerasa lembab, paham kan? Ya gitulah. Terus dia ini juga udah BPOM, jadi kalian bisa cek BPOM-nya, nomornya ada di bawah sini nih, pokoknya di sini. Sama kalian bisa atau langsung scan aja ini barcode-nya, nanti keluar nomor BPOM-nya dan nanti aku tunjukin bukti-buktinya di sini ya. Pokoknya di sini nih udah BPOM, udah terdaftar di BPOM. Oke. Nah, dengan semua kualitas itu harga dia ini berapa coba? Cuman 4.000 per pcs. 4.000, guys. Biasanya sheet mask kan belasan, dia cuma 4.000 per pcs-nya ini. Kalau belinya 12 pcs gitu, belinya langsung 12 pcs yang mix. Kalau di Shopee-nya ya, adanya varian 12 pcs mix, itu cuma 38.000 sekarang. Jadi kalau dihitung, dibagi itu sekitar 3.000 berapa ratus ya, nggak nyampe 4.000, 3.300 atau berapa gitu. Pokoknya segituan. 38.000 12 pcs mix. Tapi kalau kalian belinya di TikTok shopnya Bio Aqua yang official, sama sih 35 sampai 38.000 12 pcs, tapi nggak harus mix gitu. Kalian bisa pilih salah satu variannya aja gitu. Misal kayak mau blueberry doang atau blackcurrant doang atau honey doang gitu. Gimana? Kalau kalian mau cobain nggak nih sheet mask dari Bio Aqua? Oh iya, kalau kalian mau cobain nih, nggak usah susah-susah, langsung klik aja link yang ada di description box aku di bawah. Langsung diklik aja, mau lewat Shopee atau mau lewat TikTok, tuh ada semua, nanti aku cantumin linknya. Oke, mungkin segini dulu video kali ini. Kalau kalian ada request-request mau dibikinin video apa selanjutnya, boleh tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram aku. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan klik tombol like. Dan kalau kalian baru aja mampir di channel ini, monggo buat subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian jadi yang terupdate terdepan pas aku upload video yang terbaru. Oke, bye-bye, dadah! Wassalamualaikum, ayo!